sebenarnya kami kenal dekat baitulmuslim.com. Sebab saya register online, dia pun register online. Dan saya cuba try lah approach, beri salam dan dia reply. And then kami berbual melalui message online. One day tu katalah kalau nak decide nak proceedkan hubungan ni, jumpa. Jumpa sekali. So kalau saya decide, dia ajak datang rumah. Saya dengan family saya datang sini lah di Tanjong Karang, jumpa kali pertama. Then lepas tu dah jumpa sekali, bagi masa tempoh seminggu, nak proceed ke nak stop. Dan saya decide saya nak proceed lah. Dan pihak dia pun, dia pun nak proceed juga. Jadinya lepas tu bila dah dua-dua dah setuju nak teruskan, kami dalam masa kurang 2 minggu, 3 minggu gitu, kami bertunang. Tahun lepas, akhir tahun lepas, dekat dalam Baitul Muslim, dia start bagi salam kat saya. Lepas tu macam bertukar-tukar by data. Lepas tu dia nak teruskan lah, datang merisik, bertunang. Dan terus tahun ni terus akad nikah. Nabi SAW bersabda yang bermaksud, empat perkara yang termasuk dalam kebahagiaan rumah tangga seseorang ialah, pertama, isteri yang solehah, kedua, anak-anak yang baik, ketiga, persahabatan dan pergaulan yang baik, dan keempat, sumber rezeki yang berada dalam negerinya sendiri. Saya pilih lah, saya pilih sebab agama. Saya tak beragama. InsyaAllah kalau kita ikut apa yang Nabi ajar, berdasarkan empat perkara tu, insyaAllah hidupkan selamat hingga akhirat. Mula-mula tu saya pun macam tak berapa yakin jugalah. Tapi bila tanya pendapat orang tua, mak dan ayah, semua setuju nak teruskan. Sebab saya berminat dengan cara dia. Dia tak dia tak start terus SMS call ke apa, tapi terus jumpa dengan mak ayah saya. Terus jumpa dia guna cara yang saya tak pernah jumpa dia direct berdua. Saya ada family. Suka cara tu. Lepas tu dia tak juga tak pernah call, SMS pun benda yang simple. Perasaan tu memang seru, memang nervous lah. Memang nervous. Tahu kan, kawan-kawan pun sakat juga KPI kena sekali. KPI tu kalau aku kerja government lah, dia punya standard of SOP dia. Kawan-kawan juga mesti sekali, jangan lebih. Tu nervous memang. Memang yang paling tak tahan nervous tu masa akad. Rasa palpitation, memang rasa degupan jantung tu berdegup, memang terasa. Sekarang alhamdulillah dah selamat. Rasa lega lah. Rasa syukur. Sebelum ni suka tu sukalah kan. Suka, tapi lepas kahwin ni lagi suka. lagi suka, macam oh inilah rupanya orang yang dah kahwin macam ni kot. Memang dia kan macam inilah rasanya. Tak tahu nak cakap macam mana. Kahwinlah kamu dan janganlah kamu bercerai-berai. Sungguhnya Allah tidak suka, tidak kasih dan tidak sayang pada laki-laki atau perempuan yang hanya untuk mencari kelezatan semata-mata. Baginda Rasulullah SAW menegaskan lagi, dua rakaat sembahyang orang yang berkahwin adalah lebih baik dan lebih besar pahalanya daripada 70 rakaat sembahyang orang yang bujang. Tanggungjawab sebagai seorang suami, mencari rezeki yang halal, memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak, memberi perlindungan termasuk tempat tinggal, keselamatan, kesihatan, dan memberi pendidikan khususnya pendidikan agama kepada isteri dan anak-anak. Memberikan kasih sayang kepada isteri dan anak-anak, mengazan dan mengiqamahkan anak yang baru lahir, dan memberi nama dengan nama yang baik. Abang mau cakap lah, semoga perkahwinan kita berkalan sehingga ke syurga. Harap Nadiah terima segala kekurangan yang ada pada Fikri, dan insyaAllah Fikri pun sudi akan terima apa kekurangan supaya kita akan melengkapi satu sama lain. Saya harap Fikri boleh sama-sama bersama susah dan senang,
kalau ada yang tak berkenan dengan sikap saya, harap boleh cakap dengan elok. Harap boleh sama-sama saling mendukung untuk mencapai cita-cita yang lebih besar hingga ke syurga. InsyaAllah. Uzawijuka ala ma amramullahu bihi min usaki bi ma'ruf aw tasrihi bisan. Panggil namanya Muhammad Fikri bin Saim. Saya aku akan nikah dengan anak perempuanku Nadiah binti Ramlan dengan mas kawinnya 1 dinar emas tunai. Aku terima nikah Nadiah binti Ramlan dengan mas kawinnya 1 dinar emas tunai. Okey, insyaAllah. Syukran cantik. Okey. InsyaAllah. Sah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.